Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview tools multifunction socket wrench, di mana satu kunci ini dilengkapi dengan 8 macam, mewakili 8 macam kunci-kunci sok ya. Jadi ini bisa diatur, bisa diputar ya. Dan ini dia, bisa diputar ya. Dan ini dari mereknya Boyun. Dia di sini ada magnetnya ya. Jadi kita bisa menyimpan baut kita, menyimpan baut. Jadi dia bisa tempel di sini nih. Nah, tuh. Ya, jadi ini sangat bagus karena dia ada magnetnya, jadi mempermudah kita dalam menggunakannya dia. Oke. Bahannya bagus banget ya. Jadi socket wrench ini, ini dia, di sini dia ada angka-angkanya ya. Ini 12 mili. Diputar lagi 13, 8 dan 10. Jadi 8, 10, 12, 13 ya. Nih. Di sebelah sini enggak ada ya polos. Dan di sebelah sini dia ada ukurannya 14, ini 14. 17, 19, 21. Jadi ini mewakili kunci-kunci yang sering banget dipakai ya. Ini sangat mudah, tinggal gini. Angle-nya juga enak kita. Kita mau kerjakannya seperti ini atau begini, bisa dipakai langsung ya. Cuma ini dia harus diangkat ya. Kalau dipakai harus diputar. Nyangkut ya. Oke, diputar-putar gini. Ya. Jadi dia karena nggak otomatis, jadi dipakai putar, cabut. Putar lagi, cabut ya. Ini nggak otomatis dia. Oke. Kita bisa pakai yang lebih gede lagi. 21 kurang. Jadi enak sekali untuk pemakainya dia ya, karena kita bisa pakai seperti ini atau kita bisa pakai seperti ini ya, seperti obeng gitu ya putarnya. Jadi zaman sekarang itu udah zamannya multi wrench. Jadi kita bawa satu kunciannya ini aja bisa pakai buat semuanya ya. Bahannya juga bagus, bukan kaleng-kaleng, tebal banget ya bahannya ya. Enak banget dipakai. Berat, ini yang heavy duty punya, heavy duty, yang profesional punya ya. Jadi memang dia didesain bahannya bukan bahan sembarangan, tapi bahan padat. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai multifungsi socket wrench. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar socket wrench ini. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.